adanya sedimen, dan terutama juga sampah ini kan kembali kepada kedisiplinan warga. Jadi kami mohon masyarakat jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Dan ini ya ini akibatnya karena biasanya kalau aliran lancar itu ketahannya di ujung, memang karena ini udah meninggi, ada sedimen jadinya tertahan di sini. Dan ini akan kita bersihkan mungkin satu minggu ya Pak Aster? Satu minggu ini pembersihan? 5 hari sampai 1 minggu. Kebayang teman.